Wakil Bupati Cianjur Haji Herman Suherman melaksanakan peletakan batu pertama rumah atas nama Bapak Latif di Kampung Cicantu, Kebun Awi, RT 5 RW 3 Desa Hegermanah, Kecamatan Sukaluyu, Selasa 16 Juli 2019. Hadir unsur Muspika Sukaluyu, Kades Hegermanah Tony Sutarwan serta yang lainnya. Dalam kesempatan itu, PLT Bupati menyampaikan, ya, alhamdulillah hari ini kita meletakkan batu pertama untuk rumah yang tidak layak huni. Dan insya Allah akan kami bantu dan sampai dengan selesai. Saya ingin nanti rumahnya yang layak huni, yang ada kamarnya, yang ada WC-nya, yang atapnya juga bagus, ada plafonnya, sehingga nanti bapak ini, karena anaknya juga 6 kan, ini bisa anggaran dari bantuan pemerintah sekitar 17 juta. Kita banyak, ada beberapa titik yang setiap desa juga ada. Kan cuman ya, karena keterbatasan kemampuan pemerintah daerah, tadi saya sudah berbincang dengan Pak Kades, ya kiranya bantuan dan pemerintah itu stimulus yang mana harus ada kerjasama dari masyarakat. Misalkan tenaga kerja dari masyarakat, upahnya dari pemerintah. Sehingga nanti si masyarakat itu ada memiliki rasa gitu. Beda lagi kalau sepenuhnya oleh pemerintah, ya contoh aja tadi ya, karena KK-nya udah dibuatkan oleh pemerintah, si ada itu nggak mau ngebangun, karena nunggu nanti anggaran dari pemerintah. Nah, saya tidak berpikir itu. Dengan anggaran seperti ini justru untuk mendorong yang asalnya tidak punya rumah, ada anggaran ini, ya mereka ikut stimulan. Harapku seperti itu. Nanti pemerintah desa, RT mengarahkan kepada yang cukup mampu, ya kita kerjasama. Minimal ada tenaganya, ya kita bantu. Sehingga dengan harusnya misalkan rumah ini 25 juta, tapi bantuan dari pemerintah 17 juta, ini bisa dapat selesai karena ada bantuan stimulan dari warga masyarakat. Pak Latif merupakan yang pertama dilakukan pembangunan rutilahu dari 20 rumah yang direncanakan pembangunan rutilahu di wilayah Kecamatan Sukaluyu. Pembangunan rutilahu yang lainnya akan menyusul dan segera cepat selesai dilaksanakan. Camat Sukaluyu, Agus Supiandi. Ini di satu desa saja, di Hegermanah termasuk Pak Latif barusan. Satu desa Hegermanah itu ada 20 rutilahu. Kemudian tahun ini juga yang mendapatkan program rutilahu desa Selajambe, Sukaluyu, dan Sindang Raja. Jadi semua desa mendapatkan 20 unit rutilahu untuk tahun anggaran 2019. Terima kasih buat pemerintah.